meninggal ke berkomo-komo makruh. Pakai ambil ismaya, pakai sapu muka selalu. Tak komo, tak awak ni. Tak awak benda-benda sunat ni makruh pun ni. Meninggal ke beristinsyak, memasukkan air dalam hidung, tinggal pakai ambil ismaya tu tinggal. Tak awak benda-benda sunat, hukum dia makruh lah. Lebih daripada 3 kali atau kurang daripada 3 kali. Ambil ismaya 4 kali, 5 kali. Jangan duduk ikut waswah. Ni dia duduk atas kursi tu gak sudah. Tak wih kau gak, dah pahit tu. Nyogosok juga, nyogosok sapa merah. Kalau mani junuk, sapa merah. Putih mata, masuk air, bas sabung lagi masuk dalam mata. Haa, ni masuk setel dah tu ni. Ha, ada orang tu kalau junuk subuh, tak semaya subuh. Ada orang nyakit waswah. Gedung. Gedung. Ingat nak gumbo koloh. Nampak? Gedung. Bunyi macam enjing. Macam enjing air bunyi. Tak jadi-jadi mandi. Hak ni waswah masuk hati lagu ni. Waswah tu bukan ibadat ni. Dia rasa punca waswah ni orang tu nak berhati-hati dalam ibadat. Nak buat comel asalnya. Tetapi buat comel dengan tidak belajar. Maka setan pun masuk selalu. Setan masuk tipu dia. Oh sikit lagi. Sikit lagi dia. Ai mandi sudah dok ai ke celo pelipatan ni tak guna. Oh gi basuh dia. Basuh. Kau pelipatnya banyak. Oh pelipat situ pelipat sini gosok kali dok congok. Ai hamba ni penat dah kan ni. Nama ah berat lagu tu tok sudah. Akhir sekali benda nak wak comel, akhir sekalinya tipu setan. Waswas ni bukan ibadat pun. Kita gi ulang semula, gi ikut kata setan tu bukan pahala pun. Kita ingat pahala ke setengah orang kata oh tak apa ni kau comel lagi buat. Dok setan sebenarnya. Sebab tu kita mandi junub, mandi biasa. Sudah apa semua rata molek dah. Apa? Okey. Biarlah mari eh wasuah eh. Kita kesat dah misalnya. Eh kaki ni tak kena. Oh tak cara, tak secara. Pakai kaki semaya gitu ya. Jangan ajak wasuah. Nah. Ni nak kata besok lagi wasuah. Allahu akbar. Kejut orang okay, bunyi nama. Tak kena tak dia pun. Oh, tak jadi tadi. Oh, nak igat ni. Nak igat. Allahu akbar. Tak ada juga 14 kali orang sebelum ni tak cakap nak kata dah kata mari mana semaya lagu ni ambo nak semaya jadi waswas kejut ambo dah kejam mata kat kejut. Allahu akbar pas lagu mana ni gini orang kata kalau waswas tak yang kata kebe kita nazar ilai lalu nyakit tu nazar kalau ambo akak takbir kali kedua ambo kena sedekah 1000 ya tentu dah. Allahu akbar. Boleh pula. Apa? Sibu ya ni. Kali kedua sibu ya. Tak jadi pun pakai jadi. Tak jadi tu. Tak jadi apa? Nak siap kecek jadi amo yakin. Ni tak sibu ya ni. Ha nazar lagu tu. Tobat lilah tak. Pak kita ni ya bisa sekali ni pala agung bisa sekalinya. Bisa pada waswah lagi. Tak jangan kat uya ayat doa ni tak jadi waswah. Doa ni tak jadi. Ambil air tawar tok guru ni tak jadi. Ayat nazar dia. Kalau ambo akak tak kebe kali kedua jenazah ambo kena wi 1000 ke orang. Tobat lelah. Allahu akbar boleh pula. Tiba-tiba tak payah doa untuk guru, tak payah hai tahu bahasa pun nipu ko ho kata. Ni setel belako lagu ni ni. Jangan lebih daripada 4 kali. Jangan lebih 3 kali. Jangan kurang daripada 3 kali. Cuma ia kata kurang daripada 3 kali ni makruh. Biasa kurang daripada 3 kali harus hukumnya. Kerana Nabi pernah ambil ismaya sekali. Nabi pernah ambil ismaya 2 kali. Nabi pernah ambil ismaya 3 kali. Maka hadis ada berlaku. Maka ulama kata hok sekali tu Tuhan Nabi nak ajar wajib. Hok 2 kali itu harus. Hok 3 kali itu sunat. Paling afdal 3 kali. Jangan lebih daripada 4 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. 4 kali itu tak boleh dah. 3 kali setengah boleh tak? Setengah tu masuk pada nombor 4. Nombor kata setengah tu mai ikut mana setengah tu? Nombor 4 dah tu nombor. Tak ada istilah setengah. Mandi pula. Mandi ni banyak mandi dah. Mandi ni terbahagi kepada 3 mandi. Pertama dipanggil mandi wajib hukum dia. Wajib seorang tu kena mandi. Yang tak mandi lah. Kalau tak mandi hukum dia berdosa. Jika kita nak buat benda yang perlu kepada bersih. Tak syarat kena mandi selalu. Misalnya tidur dengan tok lelaki. Tengah malam pukul 3 cakap nak mandi sejuk ketar. Tunggu dekat-dekat subuh nu lah. Okey, tak wajib mandi selalu. Maksud mandi wajib sini, wajib kita mandi apabila kita nak buat benda-benda yang berhajat kepada bersih seperti nak semayang, nak masuk masjid, nak pegang Quran. Pada masa tu wajib kena mandi. Sebelum pada tu harus kita tunggu dulu, tunda tu tak apa, tak ada masalah. Tu mandi wajib.
Siapa dia mandi wajib 15 minit, 20 minit dapat pahala ibadat wajib. Supo kita semaya zuhur dah, straight. Supo kita semaya ibadat wajib dah. Nah. Ha. Kedua, mandi sunat. Mandi sunat. Mandi sunat ni ikutlah, ada mandi sunat hari raya. Siapa dia nak beraya mesti mandi hari raya. Nah. Sama ada orang haid pun boleh mandi sunat hari raya. Oh, hari raya ambo ambo mari kotor ni, ambo mari period misalnya. Okey, sunat mandi, sunat mandi. Kerana awak akan beraya ke doa? Oh, saya beraya lah muka hari raya. Okey. Pas awak tak boleh semaya, tak boleh semaya pun sunat mandi hari raya. Nah. Tu antara mandi-mandi sunat, mandi no ihram, mandi gapo. Ketiga, mandi harus. Mandi tiap-tiap hari ni ke? Kita saja-saja mandi. Sipir kita dah. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Nama, pas mula lah, paru-paru berair lah, apa dia acak sangat mandi tengah malam. Ya, apabila bel maghrib ni jangan mandi. Tunggu lepas pada pukul 12 tu baru kita nak mandi. Dekat dengan subuh baru mandi. Molek mandi sebelum subuh. Tubuh jadi tahan. Tubuh ni jadi kenyak. Kulit tak momel, orang tua panggil kulit jadi momel. Tengok orang tua mandi air telaga, sejuk. Allahu Rabbi. Mandi ni tubuh. Nampak yang umur 80 ni keduk tapi tu kulit ni. Tulis besi. Urak dawa, gagah main. Kita ni tulis, alah kulit supa dengan hodok. Lembuknya lah. Nah, antara dia mandi air sejuk. Orang tua dulu dia panggil amalan dia. Amalan dia mandi air telaga lah dulu, mandi air telaga lah, mandi sebelum subuh. Sebab tu kulit dia pejam. Lah ni ada rawatan mandi ais. Mandi air batu. Molek untuk rawatan jin, untuk rawatan kulit. Pas dia ada campuran pula lah, campuran minyak atas kau gapo dia. Kalau orang masuk atu, ni nak ajar orang masuk atu. Ambil air space, ambil air so gapo sejak bubuh air batu, beli air kiu. Air batu kiu tu lah. Boleh secekok kau gapo dia kaca, mandi dia. Tobik selalu hatu, tak payah baca Yasin. Dahlah kita baca Yasin saluh, baik bui air gitu lah. Pakai curuh air tu, pakai dia lari selalu. Ne? Kita baca Yasin saluh, kau masuk kamar pula. Tu mandi sejuk. Jadi mandi-mandi haruh lagu tu. Mandinya jangan mandi waktu malam, iaitu lepas pada bel maghrib. Orang bel maghrib tak suruh mandi lah. Sapa atas pada pukul 12. Apa sebab ni? Ni lubai roma kita, bulu roma kita ni tengah malam dia kembar. Dia kembar. Nampak pori-pori dia kembar. Kalau kita mandi, banyak air akan masuk dalam tubuh. Ha, ni paru-paru berair. Lepas mula, moyok. Ha, jala tu. Jadi dia pokok, selu. Ha, jala tu. Jadi cepat letih. Ha, tu paru-paru berair, jangan mandi malam. Jangan mandi malam. Nak mandi lepas atas 12, dekat-dekat subuh tu molek. Nah. Ha. Tu mandi harus ni. Mandi tu hukum dia harus kita nak mandi. Tak si mandi pun tak apa. Tak wajib mandi. Arak ni dia mandi jarang-jarang lah. Sekali seminggu. Nama? Oh, 3 hari sekali mandi pak kita kalau mandi lagu tu kak. Bau macam ngaji ewok kabuk lah jawabannya. Nama? Jadi pak kita tak boleh lah, tempat dia kering sepanjang tahun. Dia tak perlu tak bau tubuh dia. Kita ni lembak, apabila lembak kak. Nama? Berat lah kita kalau tak mandinya. Nah, mandi wajib, mandi sunat, mandi harus. Nah, mandi harus. Erti mandi, apa maksud mandi-mandi tu? Ialah merata ke air ke seluruh anggota badan. Rata ke air di seluruh tubuh anggota badan kita. Dengan niat yang khusus baginya. Niat yang khusus. Seperti aku berniat mengangkat hadas besar. Ha ni nak mandi wajib ni. Hadas besar. Ataupun kita niat aku berniat mengangkat hadas besar. Ikutlah. Supa tunduk. Aku berniat mengangkat hadas besar. Aku berniat mengangkat hadas besar. Aku tunduk. Aku berniat mengangkat janabah, junub boleh juga. Ataupun aku berniat mandi wajib boleh berlaku. Kita dok niat apa dia waktu lah, jangan dok kata ah salah hamba dok niat sama gini. Dok, saja aku mandi wajib ha. Sini tak ada kata sahaja aku. Jala dah tu aku berniat tu sengaja dah tu. Ambo nak mandi wajib, ha jala berlaku tu niat. Atau berniat mengangkat hadas haid ataupun nifas. Saja aku mengangkat hadas nifas. Saja aku mandi daripada haid. Saja aku mandi daripada nifas. Ataupun berniat bersuci untuk sembahyang. Saja aku bersuci wajib untuk sembahyang. Mandi. Ha, jolok belaka. Salah satu pilihlah niat dia. Ne? Bila kau bermula niat, apabila air mula kena tubuh kita. Ni pergi cetu niat dia. Pergi cetu tak mandi lagi.
cucu air. Hak berat lagi cetu tergelak dalam kolam. Tak reti nak pergi. Ah sudah celup dah air ke jadi mustakmal lah panda-panda dia. Nak buat kan? Pergi gini. Ai. Oh pergi lah aku. Takut sentuh air lah kapo dia mengaruk mandi junuk. Kita nak gomo air tak ada masalah. Kita tak niat ke? Apabila kita tak niat, air tu tak punah pun. Kita main air, ambil cetung kau. Jatuh buru gigi kau dalam kolam misalnya, dalam peledih kau ambil, tak ada masalah. Ini nak ambil ke mana eh? Ah, sudah. Nak ambil ke mana, kes tu air jadi mustakmal. Dok. Kita ambil, tak ada masalah. Ya, air tu punah apabila kita niat. Ah, kita niat baru tak boleh.